Jangan lupa jaga kesehatan Anda dengan selalu minum madu asli. Ada madu bunga akasia, madu hitam bunga akasia. Ada juga madu bunga randu. Ini masing-masing harganya 100.000 bebas ongkos kirim untuk Pulau Jawa. Ini juga ada gunting pruning tanpa merek, bikinan Pak Basir, bikinan rumahan tapi ketajamannya luar biasa. Ada juga geladi potong bikinan Pak Basir, harganya 60.000 belum ongkos kirim. Dan ini 250.000 belum ongkos kirim. Terima kasih. Sehat selalu. Selamat sore, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Di sore hari ini saya sedang berada di depan rumah ya. Nah, ini di depan rumah saya ada tanaman durian musangking ya. Nah, ini musangking satu-satunya atau pohon durian satu-satunya punya saya. Tapi sungguh mengenaskan ya. Nah, gara-gara sibuk kerja terus, habis kerja cari rumput, datangnya sudah hampir jam 6. Sampai kena penggerek ya. Parah seperti ini. Enggak ketahuan. Ketawanya udah parah ya. Dan apa di bawah ini juga dulu pernah kena penggerek. Nah, tapi udah sembuh hampir nutup lagi. Nah, ini dulu itu saya korek ya. Saya buang kulitnya ini yang terkena penggerek. Lalu saya obati decis sama antrakol ya, udah sembuh, udah hampir nutup. Nah, ini kulit baru ini, dan ini atas ya yang kena, jadi nggak ketahuan karena nggak pernah saya cek sampai parah seperti ini. Nah, ini kemarin juga sudah saya obati decis sama antrakol ya. Mudah-mudahan ini juga cepat sembuh. Nah, ini bawah pohon ini dulu pernah saya babat rumputnya karena dulu itu pas musim hujan ya, takutnya lembab kalau rumputnya nggak dibabat dan bisa untuk mengendap air hujan ya. Jadi saya babat dan saya sisakan yang tepi seperti ini. Yang bawah itu udah mulai tumbuh lagi. Ini pohonnya sudah lumayan tinggi ya, sudah hampir 8 meter lebih ini. Itu ujungnya sengaja tidak saya potong karena di sebelahnya ada pohon rambutan. Nah, itu cabangnya mengarah ke sini terus itu supaya bisa lebih tinggian dari pohon rambutan ya. Nah, itu cabangnya nyerang ke arah durian terus ya. Dan ini juga ada kelapa. Nah, itu rambutan milik tetangga, juga kelapa juga milik tetangga ya. Nah, ini cabangnya juga ada lumayan besar-besar. Daunnya seperti ini ya. Ini lumayan lebar yang bawah, tapi yang atas sana agak kecil-kecil daunnya, kurang subur, kurang subur. Ini yang tengah terang ya, dulu pernah saya pruning. So, kita lihat dari luar, ini sudah sore ya, sekitaran jam 4:30 lah. Ini hari Minggu tanggal 21 Juli 2024. Itu daunnya lumayan rimbun ya yang atas. Dan ini ada cabang, sengaja saya potong karena menghalangi kalau pas ada orang lewat. Maklum ya, di depan rumah juga lahannya enggak seberapa. Nah, depan rumah juga enggak seberapa lebarnya karena pengen tanam durian walaupun cuma satu. Nah, ini kita lihat dari sini agak
gelap karena sudah sore, itu sinar matahari sudah hampir tenggelam ya. Kita lihat sini yang bawah. Kayaknya ya masih lumayan lah. Walaupun nggak terlalu subur. Nah, kita dekati lagi pohonnya. Ini juga ada lumayan besar ya. Nah, ini genggaman dua tangan aja udah nggak muat ini. Ini umur tanam 3 tahun. Nah, di depan rumah saya juga ada pohon jambu ya, jambu citra. Nah, ini sudah mulai berbunga. Sebentar lagi ini harus dibungkus, kalau tidak dibungkus diserang melalat buah. Nah, ini sudah saya kasih bambu biar kalau waktu bungkusnya itu mudah. Nah, itu di atas juga ada calon buah. Nah, ini juga mudah-mudahan nanti kalau pas buah matang, pas laku agak mahal ya. Oh, ini penampakannya dari sini pohon durian saya. Nah, ini musangking satu-satunya ya di depan rumah. Ini nggak pernah saya video karena nggak sempat ya, karena sibuk bekerja. Habis bekerja langsung pergi cari rumput untuk makanan kambing, karena makanan kambing saya itu enggak beli ya, enggak ada pakan yang beli, cari sendiri. Oh, ini lumayan terang. Ini banyak apa ini kayaknya tunas baru ini mungkin ya. Ini banyak sekali nyampe sana. Oh, ini tumbuh kecil-kecil. Tunas baru entah bunga, saya juga belum tahu, tapi mungkin ya tunas baru. Nah, ini juga ada tunas baru sudah agak besar. Nah, kita lihat dari luar lagi, agak kurang bagus ini pohonnya, kurang subur. Ya, terima kasih dulu teman-teman, itu tadi sedikit video dari saya. Jangan lupa di subscribe Bang Radi Channel. Terima kasih, salam pertanian.